Lagi sama Sophie di King Gallery Channel 2. Nah, kali ini Sophie pengen mengkomparasi kedua mobil sama-sama MPV tetapi dengan berbeda se-brandnya masing-masing ya. Yang ini dari Kia dan di sebelah kiri dia dari Nissan. Kalian mau tahu spek lengkapnya seperti apa? Jangan sampai skip videonya dan jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, dan subscribe untuk channel kita di King Gallery Channel. Oke, langsung aja kita masuk ke inti videonya guys. Untuk yang di sebelah kanan Sophie ini, Sophie punya Kia Grand Sedona Ultimate tahun 2017. Untuk speknya di tangan pertama, kilometer 35.000, pajaknya dia bulan 3 2022. Dan di sebelah kiri Sophie punya Nissan Elgrand HWS AT hitam tahun 2011. Untuk speknya dia tangan kedua, kilometernya 120.000-an dan itu record dari Nissan. Dan pajaknya itu dia bulan 8 2022. So semuanya pajaknya masih panjang ya guys. Dan keduanya sama-sama mobil MPV dengan brandingnya masing-masing juga. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu kali ya. Untuk sebelah kanan si Kia ini dia tuh tidak terlihat seperti mobil MPV. Kalau menurut aku dia tuh muka depannya itu seperti mobil SUV pada umumnya ya guys. Karena perbedaannya nih, kalau misalkan Nissan Elgrand ini dia seperti kayak Velfire, kayak Alphard, kayak Foxy gitu kan. Nah, tapi ini tuh dia kayak mobil Mazda yang Mazda CX-5. Nah, ini nih mirip nih dia kayak gini depannya. Dan untuk headlampnya dia ini masih halogen ya. Dan untuk fog lampnya dia desainnya seperti ini, kayak stylish banget ya. Dia persegi panjang dan dia juga masih halogen. Dan untuk kalau misalkan Nissan Elgrand tahun 2011 dia sudah LED projector, tapi untuk lampu jauhnya dia masih menggunakan bohlam ya guys. Dan untuk fog lampnya dia bulat seperti ini, hanya saja frame-nya yang berbentuk kayak huruf L gitu ya. Dan di depannya ini dia ada sensor parkirnya ya. Tapi kalau misalkan yang Kia dia belum ada sensor parkir depannya. Dan keduanya sama-sama mempunyai grill yang berbeda. Kalau misalkan grillnya Kia ini dia lebar seperti smile. Nah, kalau misalkan si Nissan ini dia banyak ya, dia ada smile-nya dan dia ada kayak kotak besar gini ya, dan listnya sama-sama chrome. Dan di bawahnya ada grillnya juga. Nah, sama ini yang Kia dia juga ada grillnya guys. So, kita penasaran untuk bagian samping, langsung aja cek untuk bagian samping. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian samping kedua mobil MPV yang super perfecto ini. Dan untuk bagian bannya, dia yang Kia ini dia berukuran 235/60, dia menggunakan ring 18. Tetapi yang Nissan Elgrand HWS tahun 2011, dia menggunakan ukuran 235/50, menggunakan ring 18. Jadi ukuran bannya hanya berbeda sedikit inci aja. Untuk yang Kia ini, dia velgnya sudah two-tone color ya. Dan kalau yang Nissan, dia masih yang biasa ya. Jadi masih yang kayak full color, jadi cuma satu warna gitu guys. Oke,
Dan lanjut lagi untuk bagian spion. Untuk bagian spion keduanya sudah sama-sama retractable dan juga sudah spion sen dengan desain yang berbeda. Kalau misalkan yang Nissan ini dia kayak ngerucut gitu ya, agak besar. Nah, tapi kalau misalkan yang Kia ini dia panjang melis ke belakang gitu. Nah, sama-sama sesuai warna bodinya masing-masing. Dan untuk bagian pintunya nih yang kita lihat, untuk Kia ini dia ada lis dan ada tengah-tengahnya itu lis itu hitam dan ada warna kuningnya juga. Dan kalau misalkan yang Elgrand, dia lisnya tuh full dari depan sampai belakang dia berwarna krom dan sama-sama sudah dilengkapi dengan kaca filmnya guys, jadi sudah aman ya. Dan untuk handle pintunya, untuk Nissan Elgrand dia sudah ada sensor lock unlock dan berwarna krom. Dan yang Kia ini dia juga sama nih, dia ada sensor lock unlocknya dan dia belum ada kromannya ya, dia masih satu warna dengan warna body. Kita intip aja untuk bagian interior. Nah, ini keduanya mobilnya sama-sama sudah sliding door juga ya, sudah elektrik. Jadi mau kiri mau kanan semuanya sudah elektrik guys, semuanya enak banget. Dan karena ini mobil MPV, untuk luasannya dia sama-sama luas banget ya. Tapi kalau misalkan yang Nissan Elgrand ini dia lebih ke captain seat ya. Dan kalau misalkan yang si Kia ini dia sudah captain seat, tapi dia bangkunya itu dia hampir sama kayak X1, kayak XG. Dan dia ini bagian tengahnya itu nanti kita bisa lihat untuk review lengkapnya itu ada di video sebelumnya ya. Ini Sofi bicara aja kayak kalian berimajinasi gitu ya. Ini bangkunya tuh bagian tengah yang Kia ini sama dengan Hyundai XG. Dan untuk bangkunya kalau Nissan Elgrand dia ada 1, 2, 3, dia hanya 3 seater aja. Dan kalau misalkan yang si Kia ini dia ada 1, 2, 3, dan 4, jadi muat sekitar 11 sampai 12 orang atau penumpang guys gitu ya. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat review secara lengkap dan kupas tuntas, itu langsung aja cek ke Beranda King Gairi Channel 2 dan itu semuanya sudah lengkap pastinya. Oke? Kita pasti penasaran juga untuk review bagian belakang. So, ikutin terus jangan sampai skip videonya. Oke, kita sekarang sudah ada di bagian belakang kedua mobil MPV yang super duper keren ini guys. Dan yang tadi kenapa Sofi dibilang di depan itu, kalau Kia ini dia nggak terlihat mobil MPV. Nah kalau misalkan Nissan, dia tuh sama kayak mobil MPV khas pada lainnya ya, kayak Foxy, kayak Velfire, kayak Alphard, dia tuh belakangnya kotak. Nah tapi kalau misalkan Kia, dia kayak ada gelembung gitu seperti Mazda CX-5 kalau menurut aku ya. Nah sebelum kita banyak bicara, kita buka dulu kali ya untuk kita cek bagian bagasinya dulu. Nah kalau yang Kia ini dia sudah power back door. Dan untuk Elgrand dia belum power back door guys. Dan kita bisa lihat ya bagian luas bagasinya itu. Kalau misalkan Elgrand kita lipat dia seperti apa, kita lihat ya. Kalau misalkan kita lipat, nah dia nggak terlalu rata seperti mobil Kia. Nah ini harus dimajuin dulu ya. Dia itu ini rata, itu dia nggak bener-bener rata kayak rata lantai. Tapi kalau misalkan Kia, si Kia Sedona ini dia sangat-sangat rata. Nah ini tuh tadinya tuh bangku. Kalian pengen tahu bangkunya seperti apa, itu ada di video sebelumnya. Kalian bisa tap video sebelumnya ya. Dan kita tutup lagi. Ini nggak perlu banyak tenaga, jadi tinggal pencet tombol aja. Dan kita tutup lagi. Nah kita balik bicara tentang desain. Untuk desainnya si Kia ini kan dia gelembung gini ya, dan kalau misalkan yang si Nissan Elgrand dia kotak seperti ini. Nah untuk spoiler, kalau si Kia ini dia sama ya, warnanya abu-abu sesuai dengan warna body. Pastinya juga ada stop lamp, defogger, dan pastinya wiper. Dan untuk desain desain lampu belakangnya dia seperti ini ya, kayak sporty gitu. Tapi kalau misalkan Nissan Elgrand dia benar-benar seperti mobil MPV kayak semacam Alphard, terus kayak Biante. Nah kan dia lampunya nyambung ke belakang gini ya. Dan ini juga ada stop lamp, dia bukan spoiler ya ini. Dan ada defogger juga ada, pastinya ada wiper. Dan ini juga ada emblem Elgrand gitu ya. Nah kalau misalkan si Kia Sedona ini dia ada di bagian bawah seperti ini ya, ada Grand Sedona Ultimate gitu. Dan juga dilengkapi dengan kamera belakang. So, kalian juga pasti penasaran harganya dibanderol berapa, jadi jangan sampai skip videonya, ikutin kita terus. Oke, selesai sudah kita mengkomparasi kedua mobil MPV yang sangat super duper perfect
dan sama-sama sudah modern ya guys. So tadi kita sudah lihat kelengkapannya semua. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat review secara kupas tuntasnya itu ada di Beranda Video King Gallery Channel 2. Jadi kalian tinggal lihat aja ya guys. Dan sambil mau ingetin lagi dan lagi, buat kalian lagi cari memang bekas berkualitas itu nggak perlu lagi-lagi kalau misalkan kalian belinya di King Gallery. Karena sudah banyak sekali garansi dan jaminan yang diberikan dari showroom. Yang pertama, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak mesin, dan mati tidak pernah jebol atau mengalami jebol, kilometer asli, dan surat-suratnya dijamin ke absahannya juga. Dan semua unit-unit yang ada di King Gallery itu sudah dipagari dari pihak ketiga, yaitu dari inspeksi otospektor. Jadi otomatis semua unit yang ada di King Gallery itu sudah lulus uji inspeksi otospektor. Atau kalian misal kalian masih kurang yakin, itu bisa banget untuk bawa ke bengkel resmi sesuai brandnya masing-masing. Misalkan Kia, kalian mau di Kia Sunter, Kia Tangerang, Kia di mana kayak itu terserah kalian. Nanti kita tinggal ikut aja maunya kalian kemana gitu ya guys. Nah, untuk harga Kia Grand Sedona Ultimate tahun 2017, tahun pertama kilometer 35.000, pajaknya bulan 3 2022, dibanderol hanya di 375 juta untuk kredit guys. Dan untuk Nissan Elgrand HWS AT hitam tahun 2011, tangan kedua kilometer 120.000-an, pajaknya bulan 8 2022. Dan ini dibanderol sangat murah juga. Dia dibanderol 269 juta aja kalian sudah bisa bawa pulang. So semuanya masing-masing balik ke seleranya lagi ya. Kalian lebih suka Kia atau kalian lebih suka Nissan gitu ya. Dan terkenal itu Nissan tuh dari suspensinya ya. Dan untuk kalau misalkan kalian pengen membandingkan kedua mobil ini, langsung aja datang ke showroom. Untuk yang menanyakan alamat showroom ada di mana, alamat showroom berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6, Y7, juga dan X6 dan X11. Dan jam operasionalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita buka dari 8:30 sampai dengan jam 5 sore. Nah untuk hari Minggu atau hari weekend, kita buka dari 10:30 sampai dengan jam 4 sore. So buat kalian yang pengen janjian diri luar jam tersebut, itu bisa banget. Yang penting kalian sudah janjian sama Sofi atau tim marketing yang lain ya guys. Oke? Dan kalau misalkan yang menanya, kira-kira bisa kredit nggak sih di Kinga, itu bisa banget. Apalagi yang di luar kota itu bisa banget. Asalkan rumah kalian atau daerah kalian itu masih terjangkau dari leasing terdekat gitu ya. So buat kalian yang nggak bisa datang ke showroom itu nggak usah khawatir. Selama masih di Jabodetabek dan masih bisa kita tempuh dengan darat, itu semuanya akan terjadi. Dan kita akan bawakan unit impian ke rumah kalian. So tunggu apa lagi? Untuk beli di King Gallery itu nggak perlu ribet-ribet dan tukar tambah pun dengan mobil apapun. Selagi itu masih berkualitas dan masih bagus, pasti kita akan ambil ya guys. So, selesai sudah dalam kita mengkomparasi kedua mobil MPV yang sangat keren dan unik ini dan perfecto. Dan so, buat kalian, kalau misalkan kalian masih penasaran dan pengen membuktikan diri, langsung aja nggak perlu banyak basa-basi, datang ke showroom, oke? Okay? Sofi mohon pamit undur diri, jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.